sesungguhnya manfaat daripada mau'idzah nasihat itu hanya kepada mereka yang menghadapkan hatinya untuk mendapatkan nasihat. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak akan mendapatkan peringatan, pelajaran, kesadaran melainkan orang yang niat di dalam hatinya untuk yunib, kembali kepada Allah, untuk berubah, untuk jadi baik, baru dia dikasih nasihat manfaat. Kalau selama di hatinya enggak ada perasaan untuk rujuk ilallah, untuk taubat kepada Allah, untuk berubah jadi baik, maka sehebat siapapun, apapun yang menasehatinya daripada pelajaran-pelajaran yang ada, baik itu didengar oleh telinga atau disaksikan oleh mata, bahkan walaupun itu seorang nabi di depannya, maka enggak akan manfaat mau'idhahnya atau nasihatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya nasihat itu cuman sebagai tugas, cuman sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai orang yang beriman. Hidayah, orang itu mau mengikuti nasihat, orang itu mau sam'an wa ta'atan, orang itu mau tobatan nasuha, atau mau berubah, itu urusannya sama Allah. Beb, ana nasihatin beb siang malam, gak berhenti-berhenti, tapi gak berubah-berubah. Kewajibannya ente bukan merubah orang, kewajibannya ente cuma menyampaikan. Qad ballaghtar risalah wa ballaghtal amanah. Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalahmu dan engkau telah menunaikan amanah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya dihabiskan semuanya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, tapi enggak beriman, tidak menjawab, tidak menyaut daripada seruan dan panggilannya, dakwahan daripada Nabi Nuh, melainkan cuma segelintir orang, berapa orang saja, enggak sampai 50 waktu riwayat. 950 tahun berdakwah.